اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ni menyambung pengajian kita Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah, muka surat 14 bayang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka ibadah yang pada syarak itu seperti bersuci, ini taharah, dan sembahyang dan puasa dan yang lainnya, dan yang lain daripadanya. Wajib bahawa engkau belajar akan dia, akan ibadah pada syarak, bersuci, sembahyang, puasa, belajar dengan segala hukumnya. Hukum bersuci, sembahyang contohnya, dan segala syaratnya, syarat bersuci, taharah dan sembahyang, belajar tu hingga engkau dirikan akan dia, akan bersuci, taharah dan sembahyang. Dirikan dengan makna kita menyempurnakan taharah, sempurna dengan hukum dan syarat. Kita mendirikan sembahyang sempurna dengan hukum dan syarat. Maka terkadang, kata Imam Ghazali rahimahullah, engkau mengekalkan atas sesuatu, atas sesuatu yang engkau sangka akan dia adalah kebajikan ibadah. Sesuatu tu sama ada bersuci, taharah, sama ada sembahyang, kita kekalkan atas sesuatu yang engkau sangka akan dia tu kebajikan ibadah. Beberapa tahun dan beberapa masa, beberapa masa yang lama, mengekalkan pada pada barang yang membinasai atasmu air sembahyang kamu, dan sembahyang kamu dan yang mengeluar keduanya itu, kedua air sembahyang, wuduk dan sembahyang, keluar jatuh keduanya atas berbetulan sunnah. Dan yakni padahal engkau tiada mengetahui dengan yang demikian itu, demikian sesuatu yang engkau mengekali dalam masa yang lama, tetapi sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang membinasakan air sembahyang wuduk, membinasakan sembahyang, mengeluarkan wuduk sembahyang kita daripada berbetulan, bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita tidak mengetahui. Terkadang seumpama tu, apabila kita tidak mendahulukan ilmu atas ibadah, dan terkadang melintangi atasmu sesuatu, sesuatu yang kesamaran, dan ni padahal tiada engkau dapat akan tempat bertanya akan dia, akan yang demikian itu, yang demikian sesuatu yang kesamaran, dan tiada engkau mengetahui, dan tiada engkau belajar akan dia. Terkadang timbul kesamaran, kekeliruan kita dalam ibadah, kemudian kita tak dapat tempat untuk bertanya dalam keadaan kita tidak mengetahui, dalam keadaan kita tidak belajar, apabila tidak mendahulukan ilmu atas ibadah, ilmu yang berkaitan dengan ketaatan zahir, yang mana di awalnya terdahulu Imam Ghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu yang pertama, ilmu tauhid, mengenal Allah. Ilmu yang kedua, bicara sekarang berkaitan dengan ilmu pekoh ketaatan zahir. Dan menyusuli ilmu yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang batin, ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini wajib didahulukan atas ibadah. Bukan kata sambil-sambil, bukan kata nanti-nanti, belajar nantilah,
ibadat dulu. Biarlah kita buat ibadat dan kadang akidah pun tak pandai. Buat ibadah nak kelas semayang pun cekal cemakin. Buat dulu. Kemudian macam mana dengan ilmu akidah? Nanti-nantilah. Tidak ada jalan seumpama tu. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Terdahulu, kalau kita tidak dahulukan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, terkadang Imam Zali kata engkau berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan jadi macam debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah. Macam di sini, terkadang engkau mengekali atas sesuatu yang kita sangka ibadah, tapi yang kita buat tu tidak bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada bersuci taharah, sama ada solat contohnya, dalam keadaan kita tidak mengetahui. Kalau kita tidak dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu yang ketiga pula ilmu tasawuf, yang mana terkadang kita ni apabila tidak mendahulukan ilmu tasawuf, terkadang kita mengsia-siakan kewajipan. Sebaliknya, kita duduk sibuk dengan amal-amal yang sunat, kita mengsia-siakan kewajipan. Kewajipannya apa? Taubah dalam ketaatan batin, ilmu tasawuf. Kewajipannya apa? Tawakul, syukur, sabar, ikhlas, redha. Tapi yang pertamanya adalah taubah. Kita meninggalkan taubah yang wajib, tetapi kita masyghulkan, kita berbimbang, kita bersibuk dengan sembahyang sunat, kata Imam Ghazali, dengan puasa sunat, dengan ibadah-ibadah yang sunat, dalam keadaan kita meninggalkan kewajipan. Ini hak ditakuti ni. Dan kata Imam Ghazali pula, terkadang kita mengekali atas maksiat yang mewajibkan kita neraka. Ini kata Imam Ghazali, kalau tidak dahulukan ilmu tasawuf atas ibadah. Terkadang di hadapan saya baca dulu sikit ni, baca ambil mafhum je lah, bukan baca sepenuhnya. Dan terkadang engkau mengekalkan atas maksiat yang mewajibkan dengan diri maksiat akan neraka. Mana? Takabur. Takabur itu kabair, dosa besar. Riak maksiat dosa besar. Di maksiat ni ada dua pesan. Ada maksiat dosa besar, ada maksiat dosa kecil. Ada pun takabur maksiat kabair dosa besar yang kita maklum sifat iblis. Bunyi iblis tu pun benda ni kasar dah lah. Tapi itulah hakikinya. Sebenar-benarnya takabur sifat iblis, kita pun tahu dah. Hasad sifat iblis, kita tahu dah. Hasad pun dosa besar. Riak pun dosa besar. Terkadang Mazali kata, engkau mengekali atas maksiat yang mewajibkan engkau neraka, sebaliknya engkau meninggalkan benda yang harif. Hak maksiat, hak yang mewajibkan engkau neraka, engkau kekalkan. Yang engkau tinggalkan apa Mazali kata? Engkau tinggalkan perkara yang harif. Perkara yang maksiat, engkau kekalkan. Perkara yang harus, engkau tinggalkan. Apa perkara harus? Perkara harus dia datangkan contohnya dalam kitab ni. Perkara yang harus ni daripada makan, minum. Itu harus je. Kita tinggal makan, kita tinggal minum. Sebab apa? Nak puasa sunat. Mana lagi perkara harus yang kita tinggalkan? Tidur. Sebab apa kita tinggalkan tidur? Kerana bangun malam nak sembahyang sunat, nak berzikir, nak membaca Al-Quran. Tinggal perkara harus. Tidur kita tinggal amal sunat. Tapi di masa yang sama, kita mengekalkan atas maksiat yang wajibkan engkau atas neraka. Mari daripada mana ni? Mari daripada tidak mendahulukan ilmu atas ibadah. Kita meninggalkan kewajipan, kita mengerjakan amal-amal sunat. Contoh kewajipannya adalah bertaubah. Kalau tidak didahulukan ilmu atas ibadah. Saya mengelupas cerita berkaitan dengan ni. Hak buku ni. Ada yang boleh cari tak? Tak terah cari? Ada. Panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit.
Hak Jakim. Eh? Tak ada kena seorang kau KA. Eh, orang kita ni kejap-kejap KA, kejap-kejap KA. Carilah buku ni sutir di KA tu. Mana? Di? Kau ni punya kata GKA. Ha? Ha? Mana? GKA, KAK lah cari buku ni sutir. Ha. Ni buku panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Yang saya sebut mengelupahnya bab di dalam buku ni. Yang buku ni dia ada banyak tajuk. Termasuk saya sebut mengelupahnya berkaitan dengan apa yang saya baca mengelupah. Beberapa masalah berkaitan dengan wanita dalam buku ni. Saya ada sentuh berkaitan dengan dalam buku ni tajuknya darah yang keluar daripada faraj wanita hamil ketika hampir bersalin. Darah ini ada darah ijtihadah dan tidak menyebabkan berhadah besar. Sekiranya keluar darah setelah masuk waktu solat dan lalu qada masa mencukupi untuk bersuci solat tanpa sebangkuk uzuran, wajib ditunaikan solat waktu tersebut. Ini berkaitan dengan wanita. Darah yang keluar ketika hampir bersaling tu. Kalau kita kata kat duduk-duduk dalam, dia ada dua wak kan. Satu dia panggil apa? Wak menanti. Satu wak bersaling. Kan dia ada bukan dia ada sebelah-sebelah kan. Satu wak tu wak wak menanti. Di situ sebelum bersaling dan di situ juga selepas bersaling, kan? Selepas bersaling di tempat yang sama tau. Kemudian sebelah sini itu dipanggil wak bersaling. Hak ni darah yang keluar ketika hampir bersaling, maknanya kalau kita kata gak orang perempuan sudah berpindah kepada bilik bersaling. Darah tu bukan darah haid, itu darah ijtihadah. Wajib kena solat. Yang saya sebut mengelupas bukan darah tu. Hanya darah tanda. Keluar sikit bersekali dengan lendir ketika berada di rumah. Tu duduk rumah lagi tu. Kalau ikut kepada tarikh dia, mungkin tak sampai lagi. Tarikh tak sampai lagi. Tapi bila keluar lendir bersekali dengan darah, itu kita panggil darah tanda nak bersalin. Tapi dok gapa-gapa lagi. Kita pun buat pergi hospital. Duduk dalam bilik hak menanti tu, hak tu pun tak semayang dah. Darah keluar masa nak bersaling tu pun wajib semayang lagi. Ini darah hanya tanda sahaja. Yang keluar bersekali ngelendir, yang mana kadang-kadang kena masuk air, barulah berasa nak beranak. Barulah dia panggil buka jalan. Hak CM dia tu lah, CM dia. Faham tak CM? CM. CM apa? Gitulah. Makna buka jalan. Tapi sebelum tu, sehari dua hari tu duduk di buat menanti tu. Tak semayang. Faham tak ni? Kerana kita orang lelaki, tahu tak perkara ni? Ke kita lepas gitu je? Awak pergi hospital, awak yang nak beranak, awak yang punya hak. Gitu. Kita ni sebagai suami macam mana? Apabila cerita berkaitan dengan berkaitan dengan wanita ni, memanglah dia biasanya orang yang mudah respon adalah orang perempuan. Dia mudah terasa, dia mudah tersentuh, biasa orang perempuan. Orang lelaki ni dia buat dek gitu je. Buat dek je. Buat dek pun bergelora lah. Benda yang mana dengan kejahilan kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buat gitulah orang lelaki ni, tapi biasa orang perempuan lah. Bila sebut hukum berkaitan dengan darah tanda, berkaitan dengan hukum-hukum bab taharah, bab bersuci, bahik ni pah, banyak perkara orang perempuan kita ni.
Jadi sebelum daripada bersalin, 2-3 hari tak solat. Selepas bersalin, darah nipah gugur kewajipan solat. Nipah kering dah 4 minggu 5 minggu, dia tunggu pula 40 hari. Ini sakit jiwa belaka ni. Faham tak? Kita orang lelaki macam mana? Tahu tak istilah tunggu 40 hari? Kau lelaki tunggu berapa 40 hari? Eh? Oh tu tunggu 100 hari tu. Oh tu pantang 100 hari tu. Ke pantang 40 hari? Tahu tak tunggu 40 hari? Eh? Tunggu nampak basuh je baju semayang. Ha, gitu je. Eh? Tahu tak orang perempuan ni dia ada amalan tunggu 40 hari? Apa pantang mereka berkaitan dengan 40 hari itu terpulang pada mereka. Tapi pantang solat ada hukum. Pantang solat selama darah nipah keluar. Bila kering darah nipah, sama ada 30 hari ke 35 hari ke, mandi wajib solat segera. Jadi pantang solat hanyalah ketika darah nipah masih lagi ada. Tidak ada kaitan pun dengan 40. Selagi nipah ada, 40 ke 50 ke tak kira. 50 nipah masih lagi ada, pantang daripada solat. Tapi bila nipah kering saja, sama ada 20 hari berhenti dah nipah, 25 hari 30 hari berhenti dah nipah, maka wajib mandi dan solat. Ni ada pula amalan dia tunggu juga 40 hari. Berapa hari dia tidak solat yang mana dia sudah berkewajipan solat? Berapa hari kali pula dengan 5 waktu satu hari, berapa waktu yang ditinggalkan? Satu waktu sudah cukup nama tercatat di pintu neraka. Ini tiang agama ni tinggal solat ni. Mazhab Hambali satu waktu yang ditinggalkan dengan sengaja, murtad orang ni waliyazabilah. Mati kekal neraka selama-lamanya. Itu mazhab Hambali. Macam mana? Ini ni. Ini panggil apa ni? Tidak mendahulukan ilmu atas ibadah. Ini kita buat mudah-mudah buat hukum hakam ni. Kita buat mudah-mudah je. Ah, tu hak pekoh. Tu ulama pekoh. Oh, senang buat main. Itu hukum syarak. Ini kewajipan kita orang lelaki ni. Suami. Sebagai ayah. Kewajipan kita sebagai suami, ajar isteri kita. Kewajipan kita sebagai ayah, ajar anak perempuan kita. Ini kewajipan tanggungjawab kita. Tapi suami tak ada lagi mengadu. Isteri je lah. Menangis. Bila cerita pula, kering haid, wajib solat segera. Allah, kita memang sama-sama dah. Daripada mula keluar haid, pada masa sebelum berkahwin, umur belasan awal keluar, sampai ke haid putus. Apabila kering haid, memang kita tak segera mandi dan solat. Tunggu, kalau kering waktu pagi, kadang-kadang asar baru mandi, baru semayang. Zuhur tak lagi. Kering waktu zuhur tak mandi lagi, tak semayang. Asar pun tak semayang lagi. Maghrib, baru dia mandi, baru dia semayang. Kering waktu maghrib isyak contohnya, bila dia mandi, esok pagi baru dia mandi, dia sembahyang subuh. Mana ada sama satu waktu dua waktu ditinggalkan. Haid kering dah, dia kata nak tunggu, takut apa dah, nak isah kering. Apabila masuk kapal putih, keluar kapal putih, sahih dah keringnya, nantilah. Dia kata wajib mandi dan solat segera, ditinggalkan solat dia. Dia tak mandi dan dia tidak solat. Satu waktu, dua waktu, kemudian barulah dia mandi, dia solat. Tiap-tiap bulan seumpama tu amalan. Ada semua solatnya ditinggalkan. Tetapi pada masa mereka meninggalkan solat, mereka tidak sedar pun mereka meninggalkan solat. Ni nyakit. Tak ada ni. Saya cerita ni, perempuan yang solat, pada kiraan dianya tak pernah tinggal solat. Ni. Makna dia sudah terdidik dengan solat daripada belum keluar dah haid lagi. Daripada budak lagi memang dia terdidik dengan solat, ibu bapa yang menekan berkaitan dengan solat. Tapi menekan berkaitan dengan solat tapi tidak ajar hukum hakam solat. Ibu bapa tak tekan hukum hakam taharah.
Ibu bapa tak tekan hukum hakam haid dan nifas. Dia hanya tekan solat. Jadi anggapan dianya, dia memang tidak ada solat yang ditinggalkan. Daripada budak sapalah dia tua. Tapi dia dahulu tak dengar ilmu hak wajib fardu ain fiqh ni dah. Dia tidak menyedari bahawa banyak waktu solat yang ditinggalkan. Lepas belajar, kira balik hak masa sebelum beranak dengan darah tandur 3 hari. 2-3 hari berapa belah waktu? Satu waktu cukup dah. Tinggal solat ni tiang agama. Oh ni tak ada, ni tak ada kemaafan buat tinggal solat ni. Tak ada kemaafan buat tinggal solat ni. Lepas daripada selesai habis dah nipah, dia tunggu 40. Kering hit, dia tunggu 1-2 waktu pula dia tak semayang. Panggil mama jerit lah. Satu waktu cukup dah. Nama tercatat di pintu neraka. Ini berapa ratus waktu mu tak tahu ni. Berapa ratus waktu tak tahu ni. Hak ditinggalkan. Tetapi tak mendahulukan ilmu atas ibadah, sembahyang fardu anggapan dia tak pernah tinggal dengan ibadah sunat. Ibadah sunat, sembahyang sunat, sembahyang sunat, rajin buat ibadah sunat, rajin buat ibadah sunat, rajin puasa sunat, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin mengerjakan umrah sunat. Ini berbimbang, Hak Mazali kata, berbimbang dengan bersibuk dan berbimbang dengan amal-amal sunat tetapi meninggalkan kewajipan. Apa kewajipan? Kewajipan ijma' ulama antaranya adalah taubat. Itu hak berkaitan dengan ketaatan batin, ilmu tasawuf, hak fardhu ain kepada kita. Taubat wajib ijma' ulama sebagaimana kewajipan sembahyang. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubahlah kamu kepada Allah sebagai taubah yang sebenar-benarnya. Sebagaimana perintah sembahyang. Diri oleh kamu ke sembahyang, berpuasalah kamu, bertaubahlah kamu. Kewajipan dia sama, kewajipan ijma' ulama. Tapi bertaubah ke tak daripada dosa besar meninggalkan sembahyang? Nak bertaubah macam mana? Tinggal semayang, bagi tak sedar dia tinggal semayang. Dia berasa macam tak ada gapa-gapa dah. Kalau mati dia kata perasaan hatinya tak ada using dah, tak ada using. Kalau Tuhan matikan bila-bila masa tak ada using. Sebab semayang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal. Tak ada pernah buat dosa-dosa besar. Tak ada pernah. Kena-kena dosa, di antara dosa yang paling besar adalah meninggalkan semayang. Bukan satu waktu. Kenapa jadi gitu? Kerana tidak mendahulukan ilmu atas ibadah. Lepas tu macam mana dengan amal sunat dia tu? Dengan amal sunat. Dengan amal sunat tu macam mana? Tuhan tidak akan terima. Amal sunat dalam keadaan kita meninggalkan kewajipan ijma' ulama bertaubat. Jangan buat alasan saya tidak tahu. Alasan tu sama sekali tidak diterima. Alasan tak tahu diterima daripada dua gulungan. Diterima alasan tak tahu ni daripada dua gulungan sahaja. Kalau kita termasuk dalam salah satu daripada dua gulungan ni, alasan kitanya saya tak tahu, diterima. Mana yang pertama baru masuk Islam. Bagaimana kita? Kita Islam yang kita warisi daripada ibu bapa. Yang kedua, kita ni macam orang asli ni, duduk di pucuk bukit, jauh daripada alim ulama. Dan kita? Kita tak belajar je. Bukan tak ada orang boleh orang mengajar, kita je tak belajar. Dah kita tak penting ke ilmu? Ilmu ni tak apalah. Ibadat je. Ini nyakit. Maka wa alasan saya tak tahu, tidak ada. Tidak ada alasan tu. Ini hukum hakam berkaitan dengan sembahyang. Yang wajib ditekang oleh ibu bapa sebelum anak kita masuk umur baligh, sebelum anak kita keluar darah haid. Kalau anak perempuan. Tu kena tu balik tu. Kena bertaubat. Ni cerita hok dok belajar ilmu fiqh.
Dulu cerita bab ilmu pegangan. Terkejut dalam bab ilmu pegangan. Allah selama kening memanglah saya berpegang perkara jahat. Allah tidak menentukan. Itu out dah amalan kita. Walaupun pekoh kita comel sekalipun. Toharah kita pandai. Syarat rukun semayang kita pandai. Tapi akidah salah. Ibadah yang kamu lakukan, Madani kata, jadi debu yang bertaburan. Atau kalau bab ilmu nombor satu pula tu, ilmu akidah. Memang kita saya berpegang selama kening. Itu usaha memang saya mutlak. Itu qadariyah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Ataupun dosa besar pun ibadah yang dilakukan jadi debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah. Ini maknanya hak Imam Ghazali tekan wajib dahulukan ilmu atas ibadah ni. Ni kadang-kadang wak kerah pedas je. Kalau ikut hak ustaz tu ngajar, debu yang bertaburan, debu yang bertaburan. Memanglah kita dah tiba pegangan. Kalau gitu debu bertaburan, berdebu bertaburan, sok mula guana kita. Bukan dah guana. Dahulukan ilmu atas ibadah, tapi dia tak mau belajar. Dia kerah tak mau belajar. Dia asyik dah dengan amal-amal sunat dia. Dia asyik dah dengan zikir-zikir sunat dia. Dia rasa ni dalam ni ada maqamat, ada ahwal dah ni. Rapat dengan Tuhan dah ni. Tiba-tiba ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan, tak mau terima. Oh, my person tu mana? Ni saya rasa dalam. Itu tiba daya syaitan. Tak faham-faham lagi ke? Ini musibah apabila kita tidak mendahulukan ilmu akidah atas ibadah kita. Tapi keras macam. Belajar tu kesamping semacam. Tu terpulang lah. Sebab dia berasa dia ni, ada dalam. Bak akidah tak peduli. Bak hukum hakam semayang tak peduli. Hak diri dia tu. Hak anak bini di rumah, lagi dia tak peduli. Lepas tu, bak taubah. Daripada dulu tak semayang. Taubah. Hak saat ni, orang perempuan yang tak sedar ditinggal semayang. Ingat ke dah apa hak kasi yang dia buat tu? Orang lelaki ni memang disedar-sedar sangat. Dia masa muda banyak tak semayang. Sengaja sengeleng ditinggal semayang. Mai ke isafan kemudian, tak ada nak kodok-kodok semayang. Ini orang amal sunat dia tu. Kena taubat dulu tu wajib ijma ulama. Hukum taubatnya kodok. Mai kodok bila kita? Bila lalu? Ni orang main kerah pedai. Dia jadi zulmah seumpama tu payah. Bukan saya duk ulang tiap-tiap minggu ni. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu tauhid, pekoh, tasawuf. Ada orang tak berapa nak selesa. Dahulu ilmu atas ibadah. Dahulu ilmu tak selesa jadi. Terpulang selesa, tak selesa pun. Ada dahulu ilmu. Tapi ada juga ilmu boleh sambil-sambil. Tak ada. Ilmu sambil-sambil tak ada. Ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Hak kata ilmu sambil-sambil tu, nanti-nanti tu, kita perhati tengoklah. Belajar kedok sambil-sambil tu. Hak fardu ain belajar kedok. Dia asyik dah dengan amal sunat dia. Dia tak duli dah. Bukan kadang-kadang dia memperkecil-kecilkan, memperlekeh-lekehkan hak ilmu-ilmu ni. Ilmu asas-asas. Kalau cerita bahik ni, pah, kau nganyi dia orang je lah. Faham tak? Bukan dia nak belajar, akhirnya dia memperlekeh-lekehkan. Tapi kita ni, iyalah, kita ni orang semua, kita ni kebanyakannya kalau bab belajar ilmu dunia tu, habis tingkatan. Habis tingkatan, habis siji kita belajar. Iyalah, nak berjaya dunia, kena ada ilmu. Kan kita? Ada khilaf tak di sini? Nak berjaya dunia mesti ada ilmu. Ada tak? Ada khilaf. Itipak tak? Sepakat tak? Kan ada tak setuju sini? Ada tak dengan kita tak setuju? Nak berjaya dunia, kena belajar tinggi-tinggi. Ada tak setuju? Dia kata sepakat. Nak berjaya dunia, kena belajar tinggi-tinggi. Nak berjaya akhirat, ilmu nanti-nanti, sambil-sambil. Tak macam hipokrit orang gitu. Nak berjaya dunia sepakat. Nuh, anak cucu, nuh atau, nuh hujung dunia atau. Nak berjaya dunia.
anak atau hujung dunia belajar, hujung dunia nak belajar ilmu dunia, tapi ilmu agama nanti-nanti, sambil-sambil tergamuk. Tapi kalau cakap tu gak akhirat, saya nak akhirat, saya nak akhirat, dunia sementara. Sekadar dengar orang cakap ni, sedap-sedap orang cakap ni, kalau orang pandai cakap, alah dunia ustaz, macam ceh gesek je dia kata. Ni saya ingat sangat ni, macam ceh gesek. Gesek apa tak? Faceh, ceh. Mesti dengar tak? Ceh mbah mesti dengar tak? Mesti dengar? Ceh mbah, ceh mbah. Kaya sungguh ke je? Mesti dengar? Ceh mbah, ceh mbah. Mesti tak dengar? Ceh mbah, ceh mbah. Kau okey lah ke ni? Tak suka pula tak. Bisa tak? Cembau, cembau. Apa dia cembau, cembau? Ya, lambu. Biar bunyi, bunyi kena sikit ngelorak. Mbuh, mbuh tu tak jadi. Cembau, cembau. Apa dia cembau, cembau? Mana? Yelah, tu lorak tu. Apa dia dipanggil cembau? Apililah. Tak kena kenal pula apililah. Apililah. Lilak tak panggil tau. Apililah apa panggil? Lilak. Tu. Cembau. Kaya sungguh kerja dia kata. Ni. Sikit. Tapi len ni tak ada dorong. Tak ada dah lah. Zaman kita dulu memang sehur lapu tu. Lapu ni. Nyala padam tu lah. Tengok seorang je tahu ramai-ramai ni. Orang lain tak tahu belaka. Jadi, benda ni, benda. Ceh. Ke saya sebut doktor. Ceh ni, gesek. Colok. Colok tak kenal ni colok benda lain pula dibubuh. Ceh gesek. Colok cat lada. Ingat tak colok cat lada 5 sen ke 10 sen? Ingat tak hok tokek di Kota Baru. Hok sahur saya ingat masa saya ngaji dulu dibayar zakat je 1 juta setahun. Zakat perniagaan dia 1 juta setahun. Jadi berniaga dia utuh banyak mana tak tahulah. Tapi colok tu, gesek tu, 10 sen je. Ke 5 sen ke gitu 10 sen je, sekotok. Tapi zakat 1 juta. Bunyi cerita gitu, wallahualam ni. Nah. Kita kalau ceh gesek tu, cah kita ceh tu. Lama mana api tu hidup? Tu je tempoh masa dunia. Boleh pegang lama ke tak tu? Kena lepas lalu panah. Tu dunia. Sedap cakap. Dunia ni umpama burung hingga atas dahan kayu. Sekejap dia lari ya. Tu cakap kita. Hak sebenar-benar kitanya akhirat. Tapi realiti kita, ilmu dunia kita kejar sampai ke hujung dunia. Anak kita sebelajar ilmu dunia sampai hujung dunia. Ilmu akhir, ilmu agama nanti-nanti. Semula-semula. Jauh tu. Kita buat ilmu dunia ni bukan hak kita dah kadang-kadang. Anak lepas belaka dah. Cucu pun kita ambil hera. Cucu bukan hak kita dah. Tuhan mak ayah dia dah. Kita ambil hera. Tambuh cucu kita tak berjaya dunia. Cucu dah. Bunyi kata nak ngaji agama nak duduk pondok, bergelepoh tak ki. Nak makan gapa kat pergi duduk pondok, bergelepoh tak ki. Toki tak ada kena-kena dah. Dia nak makan apa? Tak ada kena-kena dengan Toki dah. Toki esok sekarang dah nak mati. Kalau kira. Itu ilmu dunia takutnya. Nak takut kalau tak belajar. Kena belajar, nak bawa jaya dunia. Kena belajar, bawa belajar, berjaya dunia. Tapi nak berjaya akhirat, nak berjaya agama. Suruh belajar Fatihah Ain je. Bukan suruh belajar sampai jadi orang alim ulama. Bukan. Hanya belajar nak wish cukup asa-asa fardu ain. Macam-macam kata dia orang. So dahulu ilmu atas ibadah ni bukan ilmu alim ulama ni. Ini ilmu nak wish lepas kita je. Gimana?
Jadi hok betul-betul tak semayang, tambuh taubat-taubat tambuh nak buat amal sunat. Hok saya cerita ni, hok dia tak sedar pun ditinggal semayang. Hok tadi. Ingat ke nak beranak ayuh mayanglah. Sehari dua hari tinggal. Kering nipah tunggu 40, berapa-berapa puluh hari pula tinggal. Hok tiap-tiap bulan darah haid itu pula dia tinggal satu dua waktu semayang, barulah dia mandi dia semayang. Nak kira warna tu, waktu kena bertaubah. Puncanya apa tu? Punca kerana tidak mendahulukan ilmu atas ibadah. Kita orang paling besarnya orang lelaki lah, dengan isterinya, dengan anak perempuannya. Saya sebut ngelpah berkaitan dengan beberapa masalah berkaitan dengan wanita hok dalam buku kita ni. Gimana? Hok ni cerita orang hok semayang bang. Hok jenis dah ada tinggal semayang masa muda-muda tu. Tak mengaji teru. Ada? Tak mengaji ustaz? Semayang hok tinggal masa muda-muda wajib khodok. Dah kita ni parok lah kita banyak tinggal semayang. Dah. Itipok empat mazhab. Wajib kena khodok. Biarlah kita tak qadak pun, kita nak taubat saja. Qadak salah satu daripada empat rukun taubah. Ni dah kita ambil hak kita ni ada dalam bab dalam akabah taubah ni. Tanpa qadak tak panggil taubah. Sebab taubah salah satu daripada empat rukun taubah. Kerana meninggalkan kefarduan. Sama ada semayang ke, puasa ke, zakat ke. Salah satu dari rukun taubahnya adalah qadak. Ittibak sepakat empat mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ittifaq empat mazhab. Wajib qadak. Tiba-tiba saya tak mau qadak, payuh ustaz tu. Kita nak taubat saja. Tak taubat kau ni. Hukum taubat kita tak cukup. Ini apa semua ni? Wa'amal tanpa mendahulukan ilmu. Hak wajib mendahulukan ilmu atas amal ibadah. Kau nak kira. Ya, memanglah jerit mama jerit lah. Mana kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencukupkan rukun taubah. Kita bersyukur pada Allah sebab Allah taala buka hati kita, kita jadi belajar walaupun agak lewat sikit. Agak lewat sikitlah. Lewat. Baik bunyi nak lewat sikit. Lewat sikit apa? Mau 50 dah. Tapi tak apalah lewat sikit. Lagipun nak belajar ni pun bukan belajar banyak. Kita mana 60 pun belajar tupu asal-asal fardu ain. Yelah sekejap berehlah, tak banyak. Kita belajar, kita buat amal, jumpa salah, kita bertaubah, jumpa salah, kita betul, kita bertaubah. Jumpa salah akidah. Kita bertaubah dengan Allah, kita perbetulkan akidah kita. Salah dalam bab tinggal semayang ni contohnya, kita bertaubah kepada Allah dan kita bersyukur kerana Tuhan buka jalan kita kepada jalan ilmu dan amal. Ini jalan ilmu, jalan amal. Ini kita nak ilmu amal, ilmu amal. Mana amal kita ni? Amal hak wajib ijma ulama di antaranya taubat. Kita belajar ilmu fardhu ain bab sifat hati. Kita belajar bab takabur, Allah sifat kita, kita pun bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sifat asab, sifat kita juga, kita bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sifat riak, hak kita juga, kita bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita belajar ilmu amal, ilmu amal, hak asah-asah. Tapi kena tu moleklah. Itu atas masing-masing. Itu atas masing-masing. Hak ni hak tajuk hak berkaitan dengan wanita. Tapi saya tengok dalam buku ni, saya tengok dalam buku hak panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Sebab ada orang minta, dia kata bertilah kita minhaj sekejap ustaz, kita baca buku ni. Payah sikitlah nak buat kita. Kita minhaj kita ni pun kita selit kat luar dah. Padahal sepatutnya kita baca, we buka ilmu je. So tak boleh kita ilmu tu kita kena buat contoh. Gitu kau tak belajar, kena buat contoh lalu dah. Mana kalau cerita berpegang dengan akidah yang salah, ibadah jadi debu yang bertaburan. Kau tak royak akidah salah, kita tak sedar kita akidah salah. Kita beranggapan kita orang Islam, akidah kita comel. Bila buat contoh akidah salah, kena atas batang tekuk kita.
Jadi kena buat contoh. Jadi dalam bab ketaatan zahir taharah ni pun kena buat contoh. Tu je saya datangkan tajuk-tajuk sikit-sikit tu. Tapi sebenarnya nak tekan baik ilmu dan kitab Minhajul Abidin. Oh ni kalau nak baca buku ni panjang lah ni. Kalau dalam buku ni. Kalau saya sebut minggu lepasnya, cadangan nak baca dalam segmen Nurani 6-9 petang Ahad tu. Hak di konti tu. Sebab hak segmen Nurani 6-9 petang Ahad tu, RTM di buat live. Live FB, Terengganu FM. Dia ada buat live tu. Hak radio, kemudian Terengganu FM dia ada live dia sendiri. Mana hak dengar radio, live Terengganu FM, dia ada live Terengganu FM. Jadi kalau tunjuk buku, tunjuk punya gambar-gambar dalam, maknanya boleh tengok jugalah. Tapi nak comel kalau boleh tak? Saya pun tak cuba tanya, nak cari jalan macam mana nak dapat. Maknanya kalau kita boleh dapat buku ni, lepas tu masing-masing ambil sebuah, balik di rumah tengok. Baca. Kemudian tanda kat mana yang kita nak tanya. Gitu tak apa dah. Ya, kat mana yang kita tak faham. Sebab boleh katakan dia cukup jugalah dalam ni. Tapi rekah lah, tapi cukup. Tulisan pula comel. Lepas tu berkilap pula ni. Dia cerita pula panduan bersuci daripada najis. Dia pun cerita panduan bersuci dari najis. Kemudian macam mana pula kalau kita tidak mampu nak menyucikan najis. Kita orang uzur ni kan, orang terlantar, pakai paper apa semua. Lepas tu kita tak mampu duduk di hospital kan, perlu pakai paper. Dia najis dalam paper ni, kita nak istinjak tak sama macam istinjak hak biasa. Sejak biasa mudah. Kita nak istinja, qada hajat dalam paper ni, najis depan belakang. Najis pula kadang-kadang kering. Faham tak? Bukan mudah tu. Kering dah najis tu. Lepas tu nak kena basuh. Nak macam mana? Jadi dalam buku ni dia ada lah. Contohnya, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan boleh memilih untuk solat seperti biasa dengan kewujudan najis mengikut pandangan mazhab Maliki. Solat yang dilakukan ini sah, tak perlu diqadakan. Adapun hak pandangan hak mazhab Syafi'i kitanya, wajib solat, tapi solat itu wajib diqadakan kembali setelah pulih menurut mazhab Syafi'i. Tapi masalah kita najis tak dapat kita sucikan, solat wajib, mazhab Syafi'i pun solat wajib, mazhab Maliki pun solat wajib, semua mazhab wajib belaka solat. Tapi solat tu wajib diqadakkan ataupun tidak? Mazhab Syafi'i wajib qadak sebab solat tu tidak cukup syarat sah. Alam mazhab Maliki, suci daripada najis sunat juga, bukan syarat sah semayang. Dia ikut tu kalau mazhab Maliki. Jadi kalau dah kita tersepit seumpama ni, kita darurah, kita ada hajat seumpama ni, kita bolehlah tupang pakai mazhab Maliki. Semayang tetap wajib walaupun kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i semayang kena ulang balik kemudian. Kalau mazhab Maliki, solat tu okey dah, clear dah. Sebab suci dan najis, mazhab Maliki bukan kerana sakit ni. Mazhab Maliki memang suci dan najih hukumnya adalah sunat. Itu pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki. Satu pandangan mazhab Maliki, suci dan najih wajib, tapi bukan syarat sah semayang. Semayang dengan najih berdosa, tapi solat sah tak payah kena qada. Itu pandangan dalam mazhab Maliki. Tapi dicerita dari sini. Kalau ini biasa ni, kalau orang yang terlantar memang kadang-kadang di antara kesukarannya adalah nak menyucikan najis. Untuk berwuduk simple. Spray muka, spray tangan, ambil semayang. Tak ada masalah untuk berwudu. Untuk suci daripada hadas kecil, mudah. Sukarnya adalah untuk suci dari najis. Ni dia cerita panduan dalam buku ni. Dia banyaklah di antara tajuk-tajuk panduan bersuci daripada hadas kecil. Yang mana minggu lepas saya cerita,
saya nak masuk pada persoalan solat sebenarnya. Solat dalam keadaan sakit, main berdiri, main duduk, duduk pula timbul isu, boleh tak duduk tak khusi contohnya. Dalam buku kita ni ada belakang ni, gambar semayang latar pun ada, semayang duduk atas kursi pun ada, duduk atas latar pun ada, ada belakang dalam gambar buku ni. Jadi timbul isu juga, boleh tak nak solat duduk atas kursi. Waktu saya nak sebut minggu lepasnya, di minggu ni tak masuk jugalah. Jadi insyaAllah lah minggu hadapan kita pergi pada solat bagi pesakit. Duduk contohnya, boleh tak nak duduk atas kursi. Tapi kalau ikut buku ni boleh lah, sebab siap dengan gambar benar. Solat atas kursi, rokoknya macam mana, sujudnya macam mana, ketika duduk atas kursi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidana ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.